Pemirsa, sebelumnya pada 28 Oktober 2021, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menanggapi isu reshuffle yang akan dilakukan di jajaran Presiden di Kabinet Presiden Joko Widodo. Surya Paloh mengatakan reshuffle Kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Meski demikian, Surya menilai reshuffle bukan merupakan sebuah hal yang mendesak. Hak prerogatif Presiden pasti ya. Tapi saya rasa barangkali kalau memang nggak terlalu penting-penting amat, nggak apa-apa. Itu kira-kira komen.